coba dulu aja, A. Loh, memangnya Dede Cantik nggak ke balai pelatihan? Hari ini teh instrukturnya libur, A. Oh. A. Ayo, ayo. Oh, tapi kalau misalnya nggak bisa, jangan kecewa ya. Iya, A. Sebentar ya. Ayo, A. Nah, ayo, ayo. Perasaan saya mau manggil kamu ini. Kar? Iya, Cas. Perasaan hari ini kamu bagaimana? Perasaan saya teh mau minta maaf sama kamu. Saya nanya. Ya begini, Cas. Sepi. Perasaan kamu banyak-banyak mendekatkan diri sama Allah, Kar. Biar kamu teh tenang dan ikhlas. Perasaan, maaf ini, saya bukan ngajarin. Saya tidak tahu, Cas. Apa masih bisa tenang dan ikhlas? Perasaan, ini teh cobaan yang berat buat siapapun, Kar. Claudia yang saya pikirin, Cas. Perasaan, insya Allah Claudia teh akan kuat. Perasaan, kalau kamu kuat, Claudia juga akan kuat. Perasaan, maaf ini, Kar. Bukan ngajarin. Saya tidak tahu kenapa ikhlas tega itu menghancurkan impian Claudia. Itu yang saya tidak mengerti. Saya sudah memaafkan Ika, tidak pernah pulang. Saya sudah ikhlas dia berangkat cari uang ke luar negeri. Saya sudah ikhlas jauh dari istri. Tapi saya tidak tahu kenapa ini kejadian, Cas. Perasaan, maaf, Kar. Kita keluar aja yuk. Perasaan, kalau kamu di sini terus, pikiran kamu teh makin kalut. Saya sedang tidak mau kemana-mana, Cas. Perasaan, kalau saya nemenin kamu di sini, tidak apa-apa kan, Kar? Terima kasih, Cas. Perasaan, sama-sama, Kar. Bapak belum sholat asar? Klau. Ward, Feb, Sin. Wow. Kalian gak memandang kau dia. Wow. Kamu sahabat kita. Iya, Klau. Apapun yang dilakukan ibu kamu, gak ada hubungannya sama persahabatan kita. Ibu kamu, Klau, hatinya tak lebih dari perempuan yang sudah menghancurkan hidup anaknya. Warga sudah menentukan pilihan, Wak. Kalau dibiarkan, bisa menjadi pengadilan jalanan.
kuat. Tante Ika itu ibunya Claudia. Iya, Febri tahu. Ya, Tante Ika nggak boleh diusir dari Ciraos. Pak. Clau. Tante Ika itu ibu kamu, Clau. Bilang sama Pak Karnadi, jangan usir Tante Ika.